7 artis beri kejutan ke mantan Stephen William buat Celine menangis. Celine Evangelista menitikkan air mata saat melihat cuplikan video Stephen William memberi kejutan ulang tahun kepada mantannya Natasha Wilona. Ia bahkan menyatakan kedekatan Stephen William dengan Natasha Wilona bukanlah tanggung jawab dirinya. Bukan hanya Stephen William yang memberikan kejutan kepada mantan pasangannya. Beberapa artis Indonesia juga pernah memberi atau diberi kejutan oleh mantan pasangan. Mulai dari Gisela Anastasia hingga Mike Lewis. Lantas siapa saja ke artis lainnya? Simak videonya. Rina Nose mendapatkan kejutan perayaan pesta ulang tahunnya yang ke-33 tahun pada Januari 2017 lalu. Kala itu presenter sekaligus komedian wanita tersebut mendapatkan kejutan dari mantan suaminya Ridwan Feberani Anwar. Rina Nose diberikan kue ulang tahun sederhana namun elegan oleh Ridwan. Momen bahagia ini sempat diunggah Rina Nose ke media sosial miliknya. Sama seperti Rina Nose, Ayu Ting Ting mendapatkan kejutan dari mantan kekasihnya saat masih duduk di bangku SMP bernama Renaldi. Renaldi secara khusus datang ke program acara yang dipandu Ayu Ting Ting untuk memberikan kejutan ulang tahunnya ke-28 pada Juni 2020 lalu. Keduanya tampak asik bernostalgia sampai Ayu Ting Ting mau berhenti bercelote dengan Renaldi. Terlepas dari itu, Ayu Ting Ting batal menikah dengan Arit Jayusman baru-baru ini. Evelyn Nada Anjani membuat Aming kaget bukan main saat muncul membawakan kue ulang tahun pada November 2017 lalu. Evelyn membawa sebuah kue mini yang menghampiri Aming di tempat makan hanya untuk memberikan kejutan di ulang tahunnya yang ke-37. Momen Evelyn Nada Anjani dan Aming ini membuat netizen mendoakan mereka segera balikan. Diketahui keduanya menikah pada Juni 2016 namun bercerai setahun kemudian. Ivan Gunawan seringkali menyinggung kisah cintanya dengan Rosa saat masih duduk di bangku sekolah. Walau tidak diceritakan secara detail bagaimana awal mula hingga putus, keduanya justru kini sangat dekat. Pada Oktober 2019 lalu, Ivan Gunawan secara khusus mengaku telah memberikan kejutan berupa hadiah ulang tahun Rosa yang ke-41. Namun Ivan Gunawan mengaku tidak perlu mengumbar kejutan ulang tahunnya untuk pelantun lagu Hati Yang Kau Sakiti itu. Ia juga tidak mau membeberkan hadiah yang diberikannya untuk sang mantan pacar. Namun Ivan Gunawan melontarkan candaan jika ia memberikan mobil dan rumah hanya untuk Rosa. Mike Lewis membuat warganet baper setelah kedapatan memberikan kejutan ulang tahun kepada Tamara Besinski pada Desember 2017 lalu. Kala itu Tamara berulang tahun ke-43 dan diberi kejutan oleh keluarga dan Mike Lewis. Keduanya tampak akur dan dekat walaupun telah cerai sejak tahun 2012 lalu. Bukan rahasia lagi jika Gisela Anastasia dan Gading Martin masih akur. Walau telah bercerai pada Juni 2019 lalu, keduanya kompak mengasuh putri semata wayang mereka yaitu Gempita Nora Martin. Sebagai bukti kekompakan mereka, Gisel memberikan kejutan ulang tahun Gading ke-38 yang jatuh pada Mei 2020 lalu. Memboyong serta Gempi, Gading tampak antusias mendapatkan kejutan dari mantan istrinya. Karena pesta ulang tahun itu, Gisel Anastasia dan Gading Martin didoakan warganet untuk rujuk. Namun kini Gisel sedang berurusan dengan polisi terkait kasus video syur dengan Michael Yukinobu The Fretes. Sementara Gading tidak mau memberikan komentar terkait video porno mantan istrinya.
Stephen William memberikan kejutan kepada mantan pacarnya, Natasha Wilona, yang berulang tahun ke-22 tahun pada 15 Desember 2020 lalu. Stephen secara khusus mengunggah momen tersebut. Dua bulan setelah itu, rumah tangga Stephen William dan Celine Evangelista diterpa isu cerai. Saat diperlihatkan cuplikan kejutan Stephen untuk Wilona, Celine sempat menangis. Walau demikian, Celine menyatakan jika Stephen sudah meminta izin untuk beri kejutan kepada Natasha Wilona. Seolah menegaskan aktris berusia 28 tahun itu mengaku tidak mengurusi kedekatan sang suami dengan mantannya. "Ini mau kasih surprise buat sahabat kita, Willow. Semoga dia suka. Happy birthday, Willow. Semoga cepat nikah," ucap Stephen William dalam cuplikan video yang ditampilkan di acara Kopi Vira yang diunggah Selasa 8 Februari 2021. "Enggak apa-apa dong, orang mereka bersahabat kan, biarlah itu jadi urusan hati masing-masing. Gue lihat mereka bersahabat, Willow baik, Stephen baik ke Willow juga. Tahu kok." "Ya, diizinin sama aku," komentar Celine Evangelista setelah melihat cuplikan Stephen William memberi kejutan ke mantan pacarnya Natasha Wilona.